Ya, halo. Saya Ilham. Di sini saya akan membuat tutorial cara menghilangkan suara vokal dari sebuah lagu dengan aplikasi Adobe Audition. Oke, langsung saja langkah pertama, kita buka aplikasi Adobe Audition. Di sini saya menggunakan Adobe Audition Creative Cloud atau CC 2015. Ya, sekarang kita pilih lagunya. Kita menggunakan lagu Tulus yang berjudul Sepatu. Oke, setelah itu kita pilih Waveform. Nah, di sini kita akan tahu track dari lagu Tulus. Sekarang kita akan kasih efeknya untuk menghilangkan suara vokalnya. Pilih stereo imagery, lalu center channel extractor. Kita pilih presetnya vocal remove. Nah, itu tadi vocal remove-nya sudah ke remove, tapi tidak keseluruhannya ke remove. Kita bisa di sini untuk mengatur vocal remove-nya. Kita pilih cross over blade menjadi 100%. Lalu center channel-nya kita kecilkan. Lalu amplitude discrimination-nya kita nol disable-kan. Nah, itu tadi, tetapi masih ada sedikit suara dari vokalnya. Coba kita ubah parse discrimination-nya menjadi agak besar, menjadi 8%. Lalu amplitude width bandwidth-nya kita coba. Kita ubah amplitude bandwidth-nya menjadi 11 decibel. Ya, itu tadi kita sudah men-settingnya menjadi hilang vokalnya. Ya, walaupun tidak 100% benar-benar hilang. Sekarang kita close. Lalu kita apply efeknya. Kita tunggu. Biasanya vokalnya di remove ini biasanya untuk karaoke. Nah, di sini kita bisa menghilangkan vokalnya. Ya, sudah di apply. Sekarang kita play. Itu hasil jadinya setelah
suara vokalnya di remove atau dihilangkan. Sekarang kita export menjadi MP3 baru. Kita akan beri kasih nama remove vokal. Oke, itu tadi tutorial cara menghilangkan suara vokal menggunakan Adobe Audition. Semoga tutorial tadi bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe. Oke, terima kasih. Dah.